merdeka. Bagi aku, merdeka bermaksud bebas daripada kongkongan atau cengkaman sesuatu. Aku sangat gembira melihat kawan-kawan aku kini bebas daripada pemikiran untuk berkawan mengikut kaum dan agama. Mereka bebas daripada sifat cemburu, dengki dan dendam. Terima kasih Kristina sebab selalu memberi nasihat positif kepada Hafia untuk sentiasa menjadi kawan setia dan baik untuk kami. Hai, rindunya aku nak cuti sekolah dan spend time dengan kawan-kawan lagi. Cerita aku jatuh. Hai kawan-kawan. Janganlah pilih tengok saya. Nama saya Anjana. Saya baru pindah kawasan sini. Saya nak join awak semua, boleh ke? Boleh je. Jom Anjana, join kami main sama-sama. Yeay, okey. Dua, tiga. Eh, guys. Hai, Mira. Hai, Mira. Korang ni tak habis nak usik kita orang. Boleh minta maaf kan raya hari tu? Alamak, kau ni relax lah. Kita gurau je, tak payah marah. Whatever. Kawan-kawan, saya ada gula-gula coklat. Ambillah seorang sedikit. Yeay, terima kasih Anjana. Anjana, awak ni baiklah. Kan baik Anjana ni. Untuk kita dapatkan macam dia ni kan? Hai Mama. Hai. Korang tengah buat apa ni? Tengah masak. Tak adalah, tengah bora-bora je. Tak adalah, kita orang tengah buat persiapan untuk sambutan Hari Kemerdekaan. Jomlah join kita orang, Fia. Kita boleh ajar awak cara nak pasang bendera ni. Okey. Jom. Nah. Jomlah, Kak. Ni yang kita pasang ni dekat sana. Pasang mana-mana kan? Pasang kat atas-atas. Dekat atas je? Haa. Jomlah pasang dulu. Pasang nama tu ni. Pasang mana-mana boleh. Pasang sini boleh. I know. Kau nak tahu tak tadi kan aku nampak si Anjana tu ambil dompet kau yang jatuh tadi. Aku rasa kan dia nak curi lah weh. Afia! Apa? Mana ada saya nak curi? Orang ni kan jahat tau. Main pura-pura je. Jangan petali yang melihat kuasa tadi. Situ saya nak kata pelas rumah. Nah, Inol. Ambillah ini. Saya tolong simpankan je. Kalau awak percaya Fia, saya faham. Yelah, saya kan kawan baru awak. Fia, awak ni kan tak baik tidur di Anjana macam tu. Kesin dia. Sorry lah. Manalah saya tahu dia nak pulang kau semula. Sebab tadi saya nampak muka dia mencurigakan. Tu yang saya ingat dia nak curi tu. Fia. Anjana, waktu tu Fia kan akan jahil tanya dia tak suka rendang selama lagi dengan macam awak. Nana hitam macam ni. Macam tu rupanya. Kalau awak tahu, sebelum ni pergi budak India, semua dia buli. Jahatnya pula. Dia memang macam penyanyian tu. Jahat sangat sekarang. Ya, aku cakap kat kita minta satu. Apa cik? Sorry. Ayuh, kakak, mata letak kat kaki ke? Sorry, aunty, ai betul tak sengaja. Aunty, oi makcik, ai ni lebih muda daripada you tahu. Nama ai Samantha. Whatever lah. Samantha ke Santa Claus ke, yang penting ai dah lambat. Okey, ai pergi dulu. Bye. Hey, Caroline, apalah perempuan ni? Malam. Minta maaf? Tak payah. Aku dah lama luar dengan kau. Kenapa semua orang suka dengan kau? Dah lah pendek. Banyak mulut pula itu. Oh, macam ni rupanya perangai kau Anjana. Tak sangka kan nampak je baik pedengki rupanya. Mungkin. Yes, aku kena buat-buat jatuh ni. Aduh! Tolong! Anjana, awak tak apa-apa ke? Macam mana sampai jatuh ni? Fia, awak kenapa jahat sangat? Gamal awak buat macam ni dekat Anjana.
Eh, korang janganlah salah. Kau diamlah, Fia. Aku dengar apa-apa yang kita melukau kau. Kenapa korang marah adik saya ni? Benda boleh saya tengok kan? Kenapa nak marah-marah dan tergigit-gigit? Eh, kau diamlah. Kau dengan Dika sama je. Rupa-rupa baik je konon. Belakang-belakang, bully orang. Dika, muka je baik. Hati busuk. Kenapa kau dengki sangat dengan Anjana, eh? Kau sebenarnya cemburu, eh? Kita orang dah mula suka main dengan Anjana ni, ha? Dah lah. Kita orang malas nak berkawan dengan korang ni. Perangai tak apa-apa. Jelah, kawan-kawan. Kita orang Anjana. Eh, hey, kau ajar tu lah Anjanao. Asal dia buat macam tu kan dekat Fia? Tak, aku ni tak ada belakang sangat si Fia tu. Memang tak suka betul macam Anjana. Tui, kau ajar. Kalau aku jadi si Fia tu kan, hey, aku tumbuh ke budak. Hey. Tak, jangan sangat dia tu. Aku ni arah-arah macam ni pun tak ada ajar macam tu. Betul lah kan? Win-win. Oh, Yolan. Oh, yang ni. Baby pizza. Baby? Tak. Ini bukan baby. Ini orang aku masak dengan Sofia. Oh. Hai semua. Hai, Sofia. Su datang dulu juga lagi, Sofia. Dating. Tak agak dah budak ni. Tak adalah. Su datang dengan anak-anak Su. Ada dua beradik tu. Ai, tak pernah tengok pun Su bawa anak Su ke sekolah. Eh? Yelah. Takkan rasa nak kena beritahu satu sekolah, saya dah ada anak bini. Tak bolehlah nak beritahu satu sekolah kan. Saya ada dua orang anak kembar. Seorang lelaki, seorang perempuan. Si Fahim tu sekolah kita. Yang perempuan tu ikut mama dia dekat Johor. Ni cuti-cuti datanglah ikut saya. Oh iya ke? Fahim tu anak saya rupanya. Siapa kembar-kembar Fahim tu saya? Dia juga Johor. Oh, kembar dia yang perempuan tu kan? Eh, mana dia orang? Cuba panggil dia orang. Sekejap eh. Fahim! Kristina! Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Boy, tak berkelip kan semua? Ya, Mama nak apa? Tak adalah ni. Anak-anak murid ayah. Tak kenal dengan anak-anak ayah. Eh, orang semua dah 2 minit eh. Kristina tu, bagi aku jam pula. Eh, tak ada Azul. Gurau-gurau je. Masih gurau. Ah, kau mah. Badan macam tondram. Ada hati nak tak ke Kristina. Hei, lelah aku. Dah lah handsome. Oh, gagah lah aku. Hei. Pira. Amboi, kecil-kecil dah gatal eh. Okay, hai, saya Kristina. Ini adik saya Fahim. Eish, dia ni pemalu. Muka dia tak penuh apa. Kemudian kita bila kita nak ajak orang dua ni main sekali. Oh, nak ajak dia main? Boleh sangat. Sangat boleh? Yes, boleh. Boleh. Jom jalan. Baik, jom lah. Hai, ada Syamil. Hai, awak siapa? Kau macam Cina lah. Awak macam Cina tak? Boleh? Ha, cuba cakap Cina. Cina? Awak ni kan? Alah, janganlah ambil hati. Saya gurau je. Saya Kristina. Saya ikut ayah saya pergi bercuti ke KL. Muka awak macam sedih je. Kenapa? Entahlah. Saya pun tak tahu macam nak cerita. Yang saya tahu saya sedih. Oh, ya. Saya Afia Faiha. Awak boleh panggil saya Fia je. Fia. Comel nama tu. Sama macam orang dia. Alah, awak tak payah sedih. Macam mana pun awak sedih, saya yakin awak akan bantu awak. Alah, orang comel macam awak, mana boleh saya sedih? Kalau macam tu, nak tak kita main kat sini? Yelah, terima kasih Kristina. Saya ni baru dihilang kawan. Datang pula awak. Ya, hai.
tengah bercuti dekat overseas. Oh, dah balik pula. Ni, Alicia pun ada sekali. Hai. Saya dah agak dah awak kat sini. Rindu dekat awak, Afia. Anyway, ni siapa? Ah, saya Christina. Saya Amira. Saya baru je kenal Christina dari tadi. Saya sedih. Dia datang sama saya. Oh, kenapa awak sedih, Afia? Kawan lama dia buat macam tu je. Bila betul orang kata disebabkan satu je keburukan yang kita buat dekat dia, dia terus lupa kebaikan yang kita pernah buat kat dia orang. I can no brain lah dengan kawan kita tu. Macam mana dia orang boleh pilih budak tak berapa putih tu? Eh, tak payahlah cakap macam tu, Mira. Kita tak leher dia macam tu. Yelah, itu kan cerita Allah. Sorry. Saya terlebih emosi tadi. Kira betul dengan perangai budak tu. Takpelah, saya pun redor je ni orang buat apa pun. Tapi saya masih sedih dengan perangai mereka. Alah, tak apa. Kalau diorang tak nak kawan awak, kita orang kan ada. Ha, betul kata Kiss tu. Saya pun seronok kena dengan Kiss ni. Terima kasih korang. Tuan dapat kawan macam korang ni. Eh, kamu lagi. Tak habis-habis ke kamu? Eh, kenapa dengan you ni eh? Apa lagilah yang you tak puas hati dengan I ni? I nak you minta maaf banyak-banyak kali dengan I. Jangan nak mengarutlah. Berapa banyak kali nak minta maaf dengan you, bukan ke I dah minta maaf hari tu? Eh, apa dia jadi jenjar bahu ni? Eh, suka hati I lah. Eh, you ni kan nama je bandar, Samantha lah, Santa Claus lah. Tapi perangai macam orang kampung. Nama I Samantha, okey? Samantha, S-A-M-T-H-A. Ah, whatever lah. Apa ni? Jangan kata-kata lah, dah tua-tua macam ni. Janganlah tak elok. Sorry, jom kita sambung. Okeylah. Sorry semua. Jomlah kita bersumpah. Eh, kenapa kau tak suka sangat dengan aku, ha? Mana tak suka kau? Kau sebenarnya tak suka orang yang macam aku, kan? Eh, tak beda pula aku cakap macam tu. Eh, tapi pura-puralah. Eh, kenapa ni? Ya, mana kan? Tolong! Fia! Tak habis lagi lah dia ni. Fia, tak main tau. Awak buat macam ni. Tak apalah kawan-kawan. Dia tak suka saya. Buat macam mana? Oh my God, Anjana. Kenapa baju kamu kotor ni? Siapa yang buat kamu ni? Siapa yang buat? Baik mengaku. Ni nanti si Fia ni. Jahat ni. Oh, berani kamu buat anak saya. Aku sakit hati. Ada apa ni? Kenapa main-main telinga anak saya ni? Anak kamu lah. Dia buli anak saya. Eh, Puan Santa Claus dah melampau ni. Saya bukan Santa Claus. Samantha. Nama Samantha. Eh, ada apa ni? Kumpul ramai-ramai ni. Ni ha, si Samantha ni tarik-tarik telinga anak saya. Anak dia lah. Buli anak saya. Dah. Tak payahlah berkumpul ramai-ramai macam ni. Macam pegadah besar pula. Balik bertenang dulu. Kita bersurai. Nanti dah tenang, kita bincang, okey? Okey, sabar. Okey, sekarang ni kita dah duduk bertiga. Jadi, bertenang dan kita bawa bincang elok-elok, boleh? Okey, baik. Okey, mau selamat. Thank you.
tengok video ni. Oh my god. Oh my god, anak ai. Ai rasa nak pitam lah. Help me. Oh my god, help me. Anak ai. Sabar, Samantha sabar. Okey, duduk dulu. Tenang. Oh my god. Saya minta maaf sangat dengan you banyak-banyak. Ai minta maaf sangat dengan you sebab dulu ai pernah ditipu oleh seorang Melayu masa beli rumah. Habis duit simpanan saya semua. Pasal tu saya tak suka Melayu. Saya minta maaf sangat banyak-banyak. Tapi dengan Sofia, dia boleh pula berlembut. Actually, I tak suka Sofia pun. Tapi I tak ada apa-apa masalah dengan dia. Ya tak ya juga. Tapi kita berdamai je lah, okey? Okey, kita berdamai. I minta maaf sangat. Alhamdulillah, semua dah berbaik. Hi you all. Hai, kau nak apa? Tak ramai pula kan kau datang ni. Kita straight to the point, okey? Sebabkan korang tak tahu lagi siapa sebenarnya Anjana ni, aku nak tunjuk satu video. Okey? Kenapa kau tak suka sangat dengan aku? Mana dia tak suka kau? Kau sebenarnya tak suka orang India macam aku kan? Sejak bila pula aku cakap macam tu? Tak payah pura-pura lah. Kenapa ni? Ah, tolong! Fia! Kenapa? Tak habis lagi lah dia ni. Anjana, apa ni? Saya? Dia jahat nyawa Anjana. Fia tu baik tau. Wait! Alia, kasih. Awak dah lupa ke? Awak yang cakap dekat saya, Fia tu jahat. Dia tak suka orang dia macam aku. Nana yang hitam dengan macam saya. Awak yang ajar saya jadi jahat supaya Ainul dengan Suci pun bencikan Fia. Sekarang ni aku nak semua ngaku sekarang siapa yang jahat. Sini. Baik korang dua mengaku sebelum batang ni hingga kat badan korang eh. Ngaku cepat. Okey, ya. Saya ngaku. Kami yang asuk Anjana tu. Kami dengki dengan Fia dengan kakak dia sebab semua orang suka Fia. Itulah, Aire pun minat kat Fia. Saya masih ingat lagi bunga yang dia salah bagi dulu tu. Sakit hati saya tau. Haa, Fia. Aku pun nak minta maaf dengan kau dan kakak kau. Aku dah banyak sangat kasar-kasar dengan korang. Dah. Korang janganlah sedih-sedih. Kita bersahabat semula, ya? Terima kasih, Fia. Haa, okey. Alhamdulillah. Sekarang ni semua pun dah baik, kan? Okey, jadi sepatutnya sekarang ni dah nak dekat pun Merdeka. Jadi kita semua kena baik, tau. Jadi apa pun kita nak kena ucapkan terima kasih dekat Kisina. Sebab tanpa dia, korang semua takkan baik. Ha, macam tu lah semua. Kita kena berdamai. Betul. Kami dah dengar apa yang terjadi tadi. Kita duduk di Malaysia, sepatutnya hidup bersatu padu. Betul tu. Lepas ni tak nak ada hadis. Syu tak suka sebab agama, tak suka sebab bangsa dan juga sebab cemburu dengan sesama kawan. Okey, boleh? Boleh. Kau berangan apa? Ya Allah, dah kau apa ni? Sebelas lah dia kau ni.